Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat memadamkan lampu pada Sabtu 5 Juni mendatang untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pada kesempatan itu, sedikitnya ada 7 simbol kota Jakarta yang akan dipadamkan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup itu. Pemadaman sedianya akan dilakukan Sabtu pukul 20.30 hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ketujuh simbol yang akan dipadamkan yakni Gedung Balai Kota, Monumen Nasional, Patung Arjuna Wiwaha, Bundaran HI, Patung Pemuda, Patung Pahlawan, dan Patung Jenderal Sudirman. Pemprov DKI menjelaskan bahwa penghematan energi sudah menjadi salah satu hal penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Karenanya perlu tindakan serius menghadapi perubahan iklim dengan menunjukkan aksi cinta lingkungan. Untuk ini, Pemprov DKI mengajak masyarakat untuk membiasakan diri hemat energi, di antaranya dengan mematikan lampu dan mencabut aliran listrik yang sedang tidak terpakai.